Assalamualaikum. Ini kita ada sebiji Alza. Nak upgrade brek 11 inci depan. Lepas tu pakai kaliper Honda. Yang ni kaliper Honda. Kaliper Honda, disc pun di Honda. Dia ambil yang racing brek disc. Disc baru lah. Disc baru dia memang fit-fit. Tak akan gegar dah sebab dia tengah-tengah ni. Dia memang fit dah. Okay, yang asal dia kecil ya, yang Alza ni. Sekarang kita tengah buka. Kalau nak beli barang saja, nak suruh post pun boleh. Kita boleh post, bagi tahu alamat, kita post. Kita tengok bandingkan disk. Mana dia besar. Kita tengok. Dia tengah buka. Okay, sekarang ni kita tengok bandingkan besar disk lah. Alza dengan Honda. Yang Alza yang original dia 9 inci setengah. Yang Honda 11 inci 282mm. Okay. Nampak ni. Jauh lagi nak sampai macam Honda. Itu pasal banyak orang pakai Honda sebab dia lagi besar dan kaliper dia pun lagi besar. Kaliper Honda lagi besar tu yang Azam ni. Dia brek pun lagi cengkam dan sedap lah. Sebab yang Honda piston dia lagi besar. Okay, sekarang ni kita tengah pasang. Kalau nak beli barang saja pun boleh. Kita orang boleh post. Warna boleh pilih, corak boleh pilih, macam-macam corak ada. Okay, ni macam-macam corak ada, macam-macam disk ada. Boleh post bagi tahu mana kita orang post. Ni tengah pasang. Pasang pun cukup senang je pasang dia. Okay, boleh. Jom kita tengok mana yang saya cakap fit tu. Okey, ni. Nampak? Tak perlu dah nak pakai center cone. Lubang pun 4 lubang. Memang 4 lubang Alza dah. Dia dah buat 4 lubang Alza. Jadi center cone pun tak payah pakai. Walaupun dia disc besar, dia dah fit ngam-ngam. Okey, memang cantik. Nak pasang dia pun cukup senang. Masuk macam ni. Lepas tu ambil kaliper, cucuk. Ok, dah. Ada skru 2 biji, skru belakang dia. Ok, pasang balik. Ni skru ni memang skru original kak. Pasang balik, tu je. Senang. Beli barang, bagi tahu alamat, kita orang boleh post. Boleh post, ok. Kita tengok yang sebelah kiri dah siap pasang lah. Memang cantik. Siap dengan brake pad baru lagi ya. Brake pad baru 350 darjah Celsius, brand Land Racing brake pad. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe dan share. Minta support-support sikit bos. Share, tekan loceng dan tekan button merah tu, subscribe tu. Okay, pipe hose pun kita tetap pakai yang lama. Pipe hose, buka yang lama, pasang. Itu je. Cukup-cukup senang. Alza upgrade brake besar. Yang belakang pun Alza kalau nak pasang pun ada. Kita banyak kat sini. Macam-macam. Okay, tu dia buka. Okay, dah buka pipe minyak. Tu pump yang lama kita letak tepi. Okay, ni kita pasang balik. Pipe hose. Okey, tu pastikan tembaga tu kita pasang balik. Okey, cantik. Ikat balik dekat belakang tu, kita ikat balik. Okey, sambil tu kita tengok dia ikat tu, kita jalan-jalan kita tengok brake disc yang belakang Alza. Semua adalah Alza beza. Okey, ni. Nak 11 inci, 12 inci yang belakang semua ada. Nak corak lubang jalur, disk kosong, semua boleh. Okey, jom kita sambung balik. Okey, ni Klisa ni tengah upgrade brake disk juga. Nanti sekejap lagi kita boleh tengok video dia dekat YouTube. Kita orang akan upload. Okey, sekarang ni kita dah masuk minyak brake. Okey, wah, pakai Brembo.
Dah siap. Kita beli dia angin, pastikan untuk brek lagi mampak. Okey, minyak dah keluar. Oh, memang terbaik lah. Okey, dah siap. Tekan. 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 Oh. Okey, sebelah kanan dah siap bleeding. Upgrade brek ni untuk brek lagi cengkam dan selamat lah. Dia lagi kuat lah. Bila brek, dia lagi kuat daripada yang asal dia. Kedai yang upgrade brek ni dekat Ampang lah. Nama kedai Lan Automotive Engineering Work. Okey, sekarang ni kita tengah bleeding. Kalau ambil disc ni tengok, tak perlu dah nak buat center cone. Memang fit-fit, cun-cun. Memang cun. Okey, kita tengok ni. Sini memang kilang brek lah. Kilang brek. Ni kita tengok ni nama kedai dia, Lan Engineering. Okey, kita tengok. Haa, tengok brek. Penuh brek. Okey, dah siap dah. Okey, ni saat yang kita tunggu-tunggu. Kita nak tengok. Dah buka. Memang cantik tu. Memang cantik nampak tu. Penuh. Brek pun lagi sedap kejap lagi. Okay, sekarang nak test. Ikat dia pun pakai top rain tu. Memang cantik tau. Okay, terbaiklah dia. Okay, dah siap. Kita dah siap dah. Dah nak keluar dah. Yang tengah menonton, jangan lupa tekan button subscribe. Support-support sikit bos. Tekan button subscribe, tekan loceng, share. Dekat sini bukan buat brek je, repair spot rim, cat spot rim, cat kereta semua boleh. Sekian dulu daripada saya, Lan Automotive Engineering World.